Hey semuanya, selamat datang di channel Zura 14. Dan video kali ini saya akan mereview film yang akan dirilis di tahun ini, 2019. Film ini berjudul Zombieland 2. Film yang diinginkan pecinta zombie ini akhirnya nggak tahan untuk membagikan kemajuan proyeknya, termasuk detail-detail cerita yang pengen kalian ketahui. Soal pemain, bisa dipastikan seluruh pemeran veteran bakal hadir kembali, seperti Emma Stone yang berperan sebagai Wichita, Woody Harrelson yang berperan sebagai Telhes, Abigail Breslin yang berperan sebagai Little Rock, dan Jesse Eisenberg yang berperan sebagai Columbus. Oh God. Hey, Possum, eh? Sorry, just you in that chair. I think I would have made a damn fine president. You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. Lalu kabarnya di Squall ini akan melanjutkan petualangan empat kawan itu ke Washington DC. Gak menutup kemungkinan kalau di sana mereka akan bertarung dengan zombie di istana kepresidenan, The White House. Gak hanya itu, kesempatan akan bertemu dengan beberapa penyintas baru. Menariknya, mereka juga akan bertemu dengan zombie-zombie yang kini jauh lebih cerdas, alias zombie berevolusi. Dan di sisi lain, mereka berempat juga harus berurusan dengan sekelompok orang yang juga selamat dari serangan zombie. Permasalahan bertambah ketika Little Rock berpisah dari mereka karena terpikat dengan orang asing, Caprica yang diperankan Evan Jokia. Merry Christmas! What would you like, little girl? I really like for you to stop calling me little girl. But do you know what I would like? I don't give a shit what you mean. Film ini terlihat sangat menarik ketika kembaran Columbus serta ditampilkan dalam trailer berdurasi 2,38 menit ini. Jesse Eisenberg mengatakan proses produksi Double Tap memerlukan waktu 10 tahun sebab mereka ingin memastikan sequel ini memenuhi standar dari film originalnya. Kami tidak pernah ingin membuat sesuatu jika kami kira itu tak akan besar. Mereka membuat banyak naskah untuk film ini dan kami memiliki banyak ide yang berbeda-beda, ucap Eisenberg pada Teratoson. Setelah melewati hal itu, dalam 10 tahun Squall Zombieland akhirnya dirilis. Eisenberg mengatakan dirinya tak mau Squall dibuat hanya untuk menambah nilai kapitalisme dari sesuatu yang populer. Zombieland Double Tap direncanakan tayang mulai 18 Oktober 2019 di Amerika Serikat dan Inggris. We're gonna go get her. We ride it, Dawn. Start talking. You first. My name's Tallahassee. Zombieland mengisahkan perjuangan kakak adik yang diperankan Emma Stone dan Abigail Breslin dari serangan para zombie. Saat itu mereka bertemu dengan Woody Harrelson dan Jesse Eisenberg. Rasa percaya merupakan permasalahan utama dari film ini selain zombie, hingga mereka berempat akhirnya memilih untuk bersama dalam melawan para zombie dan menjadi keluarga. Zombieland bisa dibilang sebuah film horor yang berjaya dan populer pada 2009. Film yang diproduksi Columbia Pictures ini memenangkan Best Horror Movie of the Year Golden Sloth. Keempat tokoh utama bersama Bill Murray dan Amber Heard mendapat Best Ensemble dalam Scream Award. Bill Murray yang menjadi cameo dalam film berdurasi 88 menit itu juga mendapat dua penghargaan, yakni Best Cameo dan Scream Award serta Most Memorable Scene of the Year dalam Golden Sloth. At all. I think you double parked. Or more perpendicular parked. Hope we don't get a ticket. What is going on here? What? Hello everyone. Am I hallucinating? Dan seperti itu ya review film Zombieland Double Tap yang akan dirilis di tahun ini, namun untuk tanggal rilis di Indonesia belum diketahui. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.